Bayi, kalau bayi bisa. Ini masih banyak. Ini ke kecil, ke sudah gede. Enggak ada sudah. Besar. Nanti kalau ada lagi rezeki ya, kita kesini lagi ya. Karena ke kecil-kecil semua sudah. Jadi yang cukupnya itu yang begini-begini ya? Ya, banyak yang begini-begini. Siap. Jadi di sini tuh menggunakan solar panel, Sobat Survivor. Ada solar panelnya. Halo, namanya siapa? Pia. Hah? Ke Pia. Malu dia. Pia. Malu dia. Karpet gua dua. Cukup dah. Oke, Sobat Survivor, kita kembali off-road ini. Kita, kayaknya ini Agia pertama yang masuk ke sini. Ini ada yang tinggal nggak, Pak? Ada, tapi orang tua. Orang tua. Nah, oh, gitu. Mungkin keluar juga dia. Jadi berkebun juga di sini, Pak, ya? Oh, nggak ada orang lain. Kerja lain orang di sini, jalan kebun. Wah, luar biasa. Ini bisa kita explore satu persatu besok ya. Kapan kita datang lagi, kan? Iya. Pakai, berarti pakaian-pakaian orang tua tuh juga bagus, Pak, ya, kita bagi-bagi sini ya, kayak pakaian-pakaian mereka kerja gitu ya, kan. Oh, paling orang paling suka lagi. Oh, gitu ya. Tendanya ada. Enggak, ada aja tuh kalau kita apa nih, kita sendiri juga mau kalau pakaian kerja. Iya, iya, Pak Matius juga kan, butuh juga kan. Iya. Pokoknya pakaian-pakaian kerja orang-orang sini tuh bisa kita bagi-bagikan. Cuman ya mungkin enggak baru kayak bagian bayi ini. Ini ada anak kecil lihat sih. Ada. 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 Ada kan? Tuh, nah, dia gendong. Oh, gitu. Boleh kamu duduk tadi ya. Iya. Parkirnya aman, Pak? Aman. Sobat Survivor, kita di Kampung Ramah, masih di rumah ini, kita bagi-bagi pakaian masyarakat yang bermukim di dalam sini. Ini cukup jauh kita masuk menggunakan mobil yang sebenarnya bukan, tapi ya masih bisa lah untuk masuk. Dan ini baju-bajunya masih banyak sekali karena ya, banyak kan cewek, tapi banyak cewek ya, ya yang cowok bisa. Oh, ini kayak gini bisa aja ya, bisa sih. Bisa pegang nih, ini untuk bayi. Jadi kebetulan yang di sini ada bayi umur berapa tadi ya, belum seminggu ya, jadi kita mau bagikan juga. Nah, ini untuk nanti nih kita bagi-bagi ke tempatnya Ica. Kita bawa ya. Apa itu? Aku nggak bawa bayang. Yang mana? Ada lagi yang kecil-kecil. Oh, gitu. Mm-mm. Ini baju? Bisa. Celananya mana? Nggak ada celana, tapi nih adanya kayak gini celana. Oh, gitu. Cewek adanya. Kasih banyak-banyak aja yang baby-baby tuh. Kita cari dulu ya, ini bisa kan? Ini cowok ya? Cowok nih. Oh ya, siap lah, ini banyak sudah nih, mantap. Dulu kita cari nanti. Itu nanti itu. Yang kayak gini-gini nih. Iya, ada enggak? Banyak dibawa-bawa itu. Iya. Kita dipindahin aja dulu yang bawa. Kita terima kasih buat Abang Fateha yang mengamanahkan kita pakaian yang memang baru bisa kita antarkan lagi. Jadi selanjutnya nanti mungkin pakaian-pakaian kerja itu juga nanti akan kita antarkan, pakaian kebun ya. Itu umur berapa dia? Nanti kita bisa antarkan. Adik bayinya masih di dalam ya? Oh iya, boleh lah. Ya enggak apa-apa, enggak usah aja, di situ aja. Kasihan masih minggu kan umurnya. Itu juga boleh lah satu tuh. Itu enggak muat ya itu ya? Hah? Enggak muat, itu hatinya masih aja. Aku cari yang agak besar okay. Gitu ya. Siap. Ini kalau enggak ada emang ya? Banyaknya cewek. Banyakan cewek ya? Iya. Siap. Ceweknya. Nggak, yang pink-pink tuh bisa lah, tuh satu. Untuk cowok bisa itu, nggak apa-apa. Mini nih. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Mereka pakai. Sip, ini udah banyak sih kayaknya. Udah, aku cari yang cowok itu. Ini kita dapat mungkin sekitar 5 stel pakaian. Kita titip sama ibunya. Selamat sore. Iya, kita titip ini bu ya, buat adik bayi ya. Siap. Baru 5 bulan? Oh, baru berapa hari? 5 bulan. Berapa hari ya? Tabe le, tangan kiri. Enggak dilihat kan? Enggak apa-apa kan? Boleh kita lihat dulu. Oh, di ayunan. Permisi ya. Wah. Oke. Okay. Wah, ini dia. Namanya siapa? Belum ada namanya. Belum ada nama. Cowok ya? Iya, cowok.
Baru 6 hari. Baru 6 hari. Wah, sama bapaknya dikasih nama bagus ya? Iya. Makasih. Bapaknya lagi kerja? Iya, di dalam kebun. Di kebun ya? Iya. Oke. Jadi tiap hari kah ke kebun atau kalau bapaknya? Hari-hari ya. Oh, kalau sore sudah pulang gitu. Ya. Oh iya, mobil. Ntar, wah kita parkir yang kurang pas. Survivor, kita masih di rumah warga ini, di perkampungan ramah. Jadi kita masuk ke dalam sini, cukup ekstrim memang. Mungkin ke depan kalau kita masuk ke sini, pakai motor aja kayaknya Pak ya? Pakai motor cross. Halo adek, namanya siapa? Hendra. Hendra kelas berapa sudah Hendra? Sudah sekolah? Kelas berapa? Kelas 1, itu pintar ngomong Hendra. Hendra, itu tanaman apa itu Hendra? Bagus sekali. Itu jahe Pak ya? Bukan? Itu tanaman jahe kah Pak? Jahe kah itu Pak? Bukan ya? Kunyit. Oh kunyit, tinggi sekali. Oke, jadi kita kesini Hendra. Bapak, mohon maaf dengan siapa Pak? Hah? Pak siapa? Namanya? Itu bapaknya itu, siapa punya Bang? Pak, oh gitu, pamannya Hendra ya? Oke. Jadi Hendra, ini kita mau bagi-bagi baju buat Hendra. Hendra, ngapain aja biasa sehari-hari? Ya. Hendranya lagi bingung, siapa ini bilangnya? Oke Hendra, kita mau kasih baju buat Hendra ya. Kelas berapa tadi? Kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Ada yang usia Hendra enggak? Hah? Ini? Itu kayaknya besar ini. Coba. Ada tadi yang hijau. Nah itu? Ini yang dino. Semoga cukup kecil ya. Oke, kita lihat dulu ya. Semoga ada. Nah, coba. Oh, betul. Coba. Nah, akhirnya dapat. Nah, pas Hendra. Itu melar itu, apa? Gede. Karet, jadi bisa. Celananya yang kekecilan mungkin, tapi enggak apa-apa. Celana pakai di rumah. Pakai celana, jadikan celana anu dalamnya. Ya, tapi bajunya cukup lah, Hendra ya. Cukup. Nah, besar sudah itu. Besar. Celana. Yang hijau tadi nggak ada sudah ya, habis ya? Nggak ada. Kecil semua sudah ya? Iya Hendra, ternyata kecil-kecil ya Hendra ya? Iya, anak kecil sudah. Oh, anak kecil. Oke, satu dulu Hendra ya, nanti kalau ada berkat lagi kita antarnya Hendra ya. Oke Hendra? Tos, bentar. Masih malu-malu. Oke? Masih kecil-kecil ternyata. Yang... Kamu pakai main bola lah Hendra. Bolanya sudah habis, mainannya sudah habis. Oke, makasih Hendra ya. Ada anu enggak situ? Kayak selimut aja deh. Wah. Enggak itu. Selimutnya ada enggak? Iya. Ada. Habis. Oke, kapan-kapan kita datang lagi ya? Dipakai sampai ke mana ini, Nek? Dipakai sampai. Iya. Kalau balik. Enggak dipakai sama orang tua itu. Pakainya kecil-kecil. Anak-anak. Namanya bapak siapa? Pak siapa namanya? Agus. Pak Agus, woi. Pak Agus ganteng. Nah, ya. Aku juga satu. Yang mana? Itu yang di atas kah? Oke, jadi kita mau kemana nih? Lanjut lagi? Lanjut. Semoga jalannya memungkinkan. Kalau lumayan sudah kalau dia itu saya satu tadi. Kalau hujan enggak bisa masuk kan. Oh gitu, iyalah. Oke lah, makasih Pak ya. Oke. Hendra, jalan dulu ya. Namanya siapa, Dek? Nanda. Nanda. Ya. Malu dia. Iya. Nah, ini. Ini cukup nih kayaknya nih. Pakainya banyak yang baby. Iya, yang bayi. Nah, itu bisa tuh. Itu kan scratch. Coba. Nah. Bisa, malu dia, takut pula dia. Enggak, aman. 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 Kecil ya. Oh iya, kekecilan ya. Tadi aja berarti. Iya. Pasangannya ada. Yang baju anu tuh udah habis ya, yang kayak Superman itu. Habis ya. Enggak sadar anak Pak. Iya. Papianya. Ini celananya nih. Oh. Ini mungkin celananya bisa dia. Oh iya. Ini tape. Wih, sudah diambil.
Paling sini kak. Yang kecil-kecil saja ini yang. Iya. Oh, itu sana tuh banyak itu sana tuh. Yang cukup tuh. Ada nih. Nanti pakai pia. Oh, ya tadi kita kan bisa tuh. Tapi yang besar enggak bisa. Bukan. Berkebun di sini, Bu? Di mana kebunnya? Di dalam situ, Mas. Wih, tanam apa di situ? Sementara tanam tomat sih. Tanam tomat, wede. Mantap. Ya, nggak tahu. Ini banyak anak-anak di sini, sobat survivor. Kecil. Mana lagi? Ah, yang digendong tuh bisa tuh. Nah, namanya siapa? Anakmu bisa. Namanya Adelia. Adelia. Ini yang kalau enggak bisa nih. Coba. Pigo ambil dulu ya. Cepat lah. Pigo ambil karena dulu Adelia. Cepat lah. Apa? Coba muat nih. Oh, muat dong. Muat itu. Pegang. 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 Ya, makasih. Bilang makasih. Eh, sama-sama. Ada lagi di sini. Yang umur-umur segini bisa mungkin. Ada lagi satu ya, Pak, di sana. Oh iya, boleh. Siapa panggil tadi? Si Eneng itu lah. Coba yang dua, coba ini, sini. Cukup ini cukup enggak sini? Sini. Siapa namanya? Ya, ini cukup nih. Besar itu. Besar itu. Cukup. Kasih yang besar ini, Nak. Iya. Hah, dari besar ini. Ini juga ya. Coba. Cukup ya. Besar itu. Hah? Terlalu besar ya? Ada yang lebih kecil dari ini? Kasih dia. Enggak apa-apa, sudah pegang lo. Pegang. Adanya bayi-bayi nih. Bayi-bayi semua. Masih ada bayi di sana enggak kira-kira? Masih ada. Tunggu Mbak Tigi sudah nanya. Darah kayak yang cucu ini. Itu Bunda ada yang itu yang kurus nah. Yang kurus. Ada enggak? Enggak apa-apa. Kecil tuh bisa. Kecil-kecil semua soalnya. Itu bayi sudah dibawa. Ini mana kayak, Pak? Ini. Oh, di situ dulu. Lari dulu lengan nih. Ini dulu anak urusan tadi. Iya, malam dulu. Anak belum main. Bayi kalau bayi bisa. Ini masih banyak. Ini ke sudah gede. Enggak ada sudah. Pikir tadi ada sudah anak kan. Enggak ada pun anak itu. Besar. Nanti kalau ada lagi rezeki ya, kita kesini lagi ya. Karena kekecil-kecil semua sudah. Jadi yang cukupnya itu yang begini-begini ya. Siap. Jadi di sini tuh menggunakan solar panel sebetulnya. Ada solar panelnya. Halo, namanya siapa? Pia. Hah? Ke Pia. Malu dia. Pia. Malu dia. Karpet dua-dua. Cukup enggak kira-kira? Cukup enggak? Coba. Pia. Coba mamanya kasih dia dulu. Cukup enggak? Belum. Cukup ya? Kekecilan ya? Bisa ya? Yang sejenisnya lagi. Ini ya. Mana yang kecil bisa nih ya? Kecilan ada. Mana yang kecil banget ya? Kecil banget sih. Coba dicari aja Mas, foto aja barangnya nanti saya tahu ke mana barang saya. Enggak ada yang besar ini. Ini? Bisa enggak kira-kira ini? Coba. Bisa enggak kira-kira? Kalau celananya cukup sih. Cukup aja. Tangannya, lengan tangannya bisa kan ya? Pasti beda, Mas. Bisa ya. Ini kan melar kan ya? WA aja celananya coba, pas ya? Oh, nggak ada orang tua nih Pak. Oh ya, semoga doakanlah nanti kita juga bawakannya orang tua ya. Ini bukan orang tua, ini masih cowok Pak ya. Iya. Ini kalau seperti buka bimbingan belajar di sini mantap juga Pak ya. Iya. Banyak ternyata anak-anak di sini nih tuh. Kamu kelas berapa? Ini murid-murid yang pulang semua. Umur-umur berapa? Kelas berapa? Masih takut-takut. Oh, kelas 2. Takut dia malu. Masih dia malu. Ya. Kalau ada baby-baby, waduh, bisa ini. Ke dalam lagi ya. Ini coba. Ada enggak? Enggak muat kan? Enggak, sayang. Cewek atau cewek? Cewek.
Cewek. Oh, cewek. Baguslah, ini banyak dapat. Mungkin bagus dipakai di kebun. Oh, itu digendong. Cewek. Ah. Kita pipin pertama kita. Oh, takut takut. Takut ya, takut deh. Kasih lagi, kasih lagi. Yang kasih lagi dia. Masih banyak kah? Yang ini ya, cewek. Bisa cukup ini ya? Iya. Cukup itu ya. Cukup itu lagi. Ini cukup ini. Oh, itu di sana tuh. Iya. Ini yang mana nih? Ini kegede, ini masih gede nih. Ini cewek. Ini cewek ya. Halo, Ade. Nah, it's so special, coy. Tabe. Ini tabe. Cukup enggak kira-kira dia? Namanya siapa? Sandra, halo Sandra, this is so special actually, ya. Ya, baru balik dari klinik halo. Tadi. Oh, baru dari klinik tadi. Oh. Oke. Okay. Halo Sandra. Ada berapa kakak di sini semuanya, Bu? Totalnya? Oh, banyak betul anak-anaknya. 30. Hampir 30 kakak ya. Ini di sini juga ada yang tabe. Oke. Makasih. Sama-sama. Masih ada lagi yang kayak gini ada nih, kekecilan ya? Kecil banget ya, cukup gak kira-kira ini? Cukup. Wah, cari ini ya, apa? Pasangan ini. Ini gak dapat ini ya, Pak ya? Tabe, nanti kalau kita datang lagi lah ya, yang gede-gedenya ya. Doakan Om Repal, Om Repal ada rezeki lagi kita bagi-bagi lagi ya. Sama ini kita bawakan nanti pakaian untuk kerja, pakaian petani ya, apa nih? Baju-baju kerja petani ya. Iya. Ini pakai topengnya. Nah, ambil. Oke, sama-sama. Oke. Okay. Ada lagi baby dalam sini ya, tinggal ya? Bukan baby lagi kayak umur 3 tahun gitu. Oh, gitu. Iyalah kalau gitu. Nanti kapan-kapan lah kita datang lagi ya. Iya. Oke, sobat survivor, kita cukupkan dulu kegiatan sharing hari ini. Dan Pak Matius ternyata setelah masuk sini kira-kira sudah 2 kilo ya kita kedalamin ya. Ya, enggak sampai. Dan itu masih berapa kilo lagi mereka ke dalam, Pak? Banyak orang dalam gitu. Masih banyak sekali ya. Ya, atas lagi turun lagi. Wah, jadi memang inisiatif mereka untuk memilih tinggal di sini gitu, Pak ya, dengan segala risiko gitu ya. Tapi memang rata-rata mereka sudah tidak punya rumah di kota gitu. Mereka memang tinggal di sini ya. Oh gitu, jadi mereka dari kampung memilih tinggal di perkampungan masyarakat di sini. Oke deh, Sobat Survivor, kita siap untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih sudah menyimak Asian Survivor. Makasih, Bu. Kami terus dulu.